Berlokasi di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat koordinasi persiapan perlindungan sarana dan prasarana pada hotel dalam menghadapi ancaman terorisme tahun anggaran 2021. Melalui Subdit Pengamanan Lingkungan pada Direktorat Perlindungan BNPT, kegiatan ini merupakan upaya negara dalam melindungi warga negaranya dari kejahatan radikalisme intoleran di fasilitas publik. Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT, Kolonel Rahmat Suhendro sampaikan, meski ancaman terorisme di masa pandemi tak muncul di permukaan, namun selnya terus berkembang. Untuk itu pentingnya melakukan upaya pencegahan, terutama di fasilitas umum. Dalam rangka pengamanan hotel-hotel, dalam menyiapkan kunjungan wisata setelah masa COVID berlaku, kemudian dengan kita mengumpulkan semua sebagian yang ada di Jakarta, manajer security, kemudian termasuk pengurus PHRI, dan nantinya akan ditularkan ke seluruh Indonesia. Diharapkan hotel-hotel yang nantinya mulai beroperasi dalam menerima kunjungan baik domestik maupun mancanegara, mereka bisa memberikan rasa aman dan nyaman, tidak terganggu dari serangan-serangan yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris. Dalam kesempatan ini, terdapat pula sesi pemberian paparan oleh beberapa narasumber bagi para perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Paparan sendiri berisi mulai dari pengertian terorisme, faktor ancaman aksi terorisme di hotel, hingga pengadaan SOP di lingkungan internal hotel, serta pengamanan terhadap karyawan hotel. Ancaman terhadap hotel dari ancaman terorisme itu kan kemungkinan bisa akan terjadi terus, ya, karena terorisme yang kita ketahui kan selalu akan ada, ya, walaupun itu pelaku yang lama maupun yang pelaku yang baru pasti akan selalu muncul selama kehidupan manusia ini ada, sehingga ini yang perlu kita waspadai. Kemudian tadi kita sudah sampaikan terkait dengan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam pengamanan. Kemudian juga di situ kita sampaikan terkait dengan SOP hotel. Jadi ini yang sangat penting. Jadi masing-masing hotel harus ada SOP yang dibuat sebagai pedoman bagi seluruh karyawan untuk sebagai antisipasi untuk menangani ancaman terorisme itu. Kalau dari hotel kita harus mempersiapkan SDM, karena sekarang kan dalam masa pandemi ini security sendiri dikurangin. Kemudian tenaga-tenaga outsource yang biasa kita gunakan juga dikurangin. Sehingga karyawan harus kita didik dia supaya bisa menjadi seorang security juga. Artinya dia bisa menjaga hotel, dia bisa dia dididik bagaimana sih kalau keamanan di hotel, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, seperti itu semua diajarin. Itu seluruh karyawan, termasuk dia misalnya reception, termasuk kalau dia waiter, termasuk karena dia harus menjadi orang yang multi skill. Karena sekarang di hotel kan seperti itu dalam masa pandemi ini. Dengan adanya jalinan komunikasi serta koordinasi yang terjalin antara aparat dan juga pihak hotel, diharapkan dapat meningkatkan sistem keamanan hotel tak hanya dari pihak eksternal, namun juga internal. Karena ancaman teror tak selalu bersumber dari luar, namun juga bisa dari dalam.